Hari Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal 8 Maret. Ini merupakan peringatan yang dicapai sebagai simbol pencapaian bagi perempuan-perempuan di dunia. Lantas, bagaimanakah saat ini peran perempuan terutama dikolaborasikan dengan ironisnya kasus kekerasan di Jawa Timur semakin meningkat? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Di Treskrimum, Polda Jawa Timur dapat mengungkap kasus perdagangan manusia atau trafficking di Kabupaten Lumajang, di mana 6 orang remaja yang dijanjikan pekerjaan di Pulau Bali dikurung dan dipekerjakan sebagai PSK di dalam wisma. Tersangka kasus perdagangan orang ini adalah NS alias Mami Ambar yang menjadi muncikari sekaligus pengelola wisma prostitusi. Terungkapnya kasus ini bermula setelah seorang korban yang dipekerjakan di wisma milik tersangka melarikan diri dan melapor ke kepolisian. Saat digerebek polisi, di dalam wisma ditemukan sebanyak 29 wanita yang dipekerjakan sebagai pekerja seks, dengan 6 di antaranya adalah perempuan di bawah umur. Modus tersangka untuk merekrut pekerja seks dengan membuka lowongan pekerjaan ke Bali melalui akun media sosial dengan gaji 15 juta rupiah per bulan. Namun usai para korban tiba di wisma miliknya, justru dipekerjakan sebagai pekerja seks dan mendapatkan upah sebesar Rp200.000 untuk satu kali kencan. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan stop kekerasan perempuan dan sudah terhubung melalui daring yakni Ibda Masyita Dian selaku Panit Regnata di Treskrimum Polda Jawa Timur. Selamat siang Ibu Masyita. Selamat siang Mbak Fatma. Baik, dan juga kami juga sudah terhubung dengan Lisa Sastra Jendra selaku aktivis perempuan dan anak Alit Indonesia. Selamat siang Mbak Lisa. Selamat siang Mbak Fatma. Baik, saya ke Mbak Lisa terlebih dahulu. Mbak Lisa, hari ini tepat diperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2022. Apa sebenarnya makna dari Hari Perempuan Internasional ini? Oke, jadi kalau kita bicara tentang maknanya, mungkin kita bisa lihat dulu dari sejarahnya kenapa muncul tanggal 8 Maret ini diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Waktu itu sekitar tahun 1900, di mana para perempuan, buruh perempuan yang ada di Amerika melakukan aksi protes untuk menuntut hak mereka dalam hal upah dan hak-hak yang lainnya. Sehingga kemudian ini dijadikan oleh PBB sebagai peringatan Hari Perempuan Internasional. Jadi kalau merunut kepada maknanya, ini kita bicara tentang solidaritas untuk para perempuan dan juga mengingatkan kembali bahwa hingga saat ini masih banyak terjadi kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak perempuan yang ada di Indonesia. Ya, tentunya Hari Perempuan ini juga memperingati kemenangan perempuan begitu, namun ironisnya malah di Jawa Timur sendiri kasus kekerasan perempuan ini semakin banyak begitu ya Mbak Lisa? Ya. Bagaimana data di tahun 2022 ini, terutama di tahun kedua pandemi COVID-19, apakah ada peningkatan? Ya, kalau secara data ya, saya coba baca data-data yang ada. Dari Komnas Perempuan menyatakan bahwa dalam 3 tahun terakhir memang angkanya semakin meningkat. Dan Jawa Timur, karena memang jumlah penduduknya banyak, menduduki tempat kedua di dalam angka kekerasan kepada perempuan. Nah, dari data-data juga yang kami dapatkan dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, itu juga menyatakan ada peningkatan angka, terutama setelah pandemi, untuk kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang paling banyak ditemui di saat ini ya, Mbak Lisa. Oke, ya. Saya ke Ibu Masyita. Ibu Masyita, bagaimana terkait dengan laporan korban di Polda Jawa Timur tersendiri terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan? Mbak Fatma, seperti yang disampaikan oleh Mbak Lisa tadi, untuk laporan-laporan yang terkait dengan kekerasan perempuan, khususnya di wilayah jajaran Polda Jawa Timur ini, menduduki peringkat nomor 1 adalah kasus tentang seksual.
ada persetubuhan, ada pencabulan, kemudian diikuti kasus-kasus yang terkait dengan yang lainnya, yaitu seperti kekerasan dalam rumah tangga, itu menjadi laporan yang utama yang kita tangani oleh Polda Jawa Timur saat ini. Oke, ada berapa Bu untuk kasus sendiri yang sudah terlapor hingga saat ini Bu, tahun 2022? Untuk tahun 2002, untuk perkara persetubuhan ada sekitar 35 kasus, sedangkan untuk kasus pencabulan ada sekitar 17, untuk kekerasan dalam rumah tangga ada 15 kasus. Oke, berarti sekitar ada 30-an kasus yang saat ini sudah terekord di, oleh pihak Polda Jawa Timur. Apakah di periode yang sama, di tahun sebelumnya, apakah ada peningkatan, Bu? Karena menurut dari Alit Indonesia sendiri, dalam 3 tahun terakhir selalu terjadi peningkatan kasus-kasus kekerasan di Jawa Timur. Betul sekali, Mbak Fatma. Untuk di tahun 2020 sendiri ini, kita menurut data yang sudah kita kompilir dari jajaran Polda Jawa Timur menangani kasus untuk terkait seksual ini ada sekitar 500-an kasus. Sedangkan di tahun 2021 menurut data yang sudah kita kumpulkan ada kenaikan yaitu sekitar 800 kasus. Kemudian diikuti perkara-perkara lain seperti KDRT yang saya sampaikan tadi juga terdapat kenaikan. Jadi total kenaikan yang sudah kita hitung dari tahun 2020 sampai dengan 2021 ini ada sekitar 64,3% mengalami kenaikan untuk korban-korban kekerasan terkait dengan perempuan tadi. Oke, daerah mana saja Bu yang biasa korban ini berani melapor dan kasusnya ini sudah ditangani oleh pihak Polda? Untuk wilayah ini menyeluruh ya Mbak Watma, jadi wilayah dari Surabaya banyak, dari wilayah selatan seluruhnya merata ini banyak. Banyak korban-korban yang sudah berani melapor untuk di tahun sekarang ini. Oke, sudah banyak korban yang berani melapor. Saya ke Mbak Lisa, apakah benar Mbak untuk saat ini masyarakat yang mungkin dilakukan atau terkena kekerasan terhadap perempuan sendiri, apakah sudah berani melapor dan apakah banyak kasus-kasus yang saat ini belum terekord dengan baik? Gambarnya ini kayaknya saya ada gangguan, tapi suaranya bisa terdengar. Iya. Betul. Ini dengan peningkatan informasi ya, informasi di media, dengan banyaknya kasus yang mau dimunculkan, dan juga banyak sekali juga teman-teman sesama LSM yang juga memberikan banyak informasi dari pihak atau aparat juga memberikan informasi, akhirnya lebih banyak kasus yang bisa kita bermunculan begitu ya, karena sudah berani melapor. Memang kecenderungannya dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, angkanya peningkatan angka ini juga masih apa ya, kayak bisa jadi yang dulu juga banyak, tetapi belum banyak yang berani melapor. Tetapi dengan semakin era keterbukaan seperti ini, gitu, maka pelaporan pun juga dan penataan bagaimana penyusunan pelaporan, maksudnya bagaimana cara melaporkan juga sudah mulai banyak diedukasikan, maka jumlahnya jadi semakin banyak yang melapor. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah dari kasus-kasus yang sudah terlapor ini sudah ditangani dengan baik hingga kasus tersebut sudah selesai, diputus di pengadilan? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Usai jeda. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah. Kali ini membahas terkait dengan stop kekerasan perempuan dan masih terhubung dengan Ibda Masyita Dian selaku Panit Reknata Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan Lisa Sastra Jendra selaku aktivis perempuan dan anak Alit Indonesia. Saya ke Mbak Lisa. Mbak Lisa, mengapa kasus kekerasan ini masih saja terjadi dan angkanya semakin meningkat? Apa yang melatar belakangi? Kalau saya, analisa saya, kasus kekerasan ini banyak berkaitan dengan faktor ekonomi. Okay. Jadi terbukti ketika pandemi, kemudian bagaimana kemudian banyak keluarga yang harus kehilangan ekonominya, maka terjadi secara psikologi mereka juga stres, tertekan. Karena itu kekerasan di rumah terjadi dan meningkat. Kalau tadi data dari Polda juga menyatakan demikian, banyak sekali kasus kekerasan terjadi di rumah. Dan kasus yang tadi disampaikan di depan itu juga memang membuktikan bahwa faktor
ekonomi ini membuat kemudian banyak sekali implikasinya terhadap kasus-kasus kekerasan yang ada di Indonesia. Di Jawa Timur juga, gitu. Kalau tadi disebut Bali, karena memang biasanya kasus-kasus seksual, eksploitasi seksual maupun kekerasan seksual yang terjadi di Bali, itu biasanya memang pemasoknya memang dari Jawa Timur. Okay. Jadi angkanya banyak memang dari Jawa Timur. Itu juga berdasarkan roadmap yang telah kami susun membuktikan bahwa Jawa Timur menjadi pemasok untuk seksual yang terjadi di Bali. Oke, okay. Bu Masyita, bagaimana pandangan Anda bahwa Jawa Timur ini merupakan pemasok dan faktor ekonomi ini merupakan salah satu faktor terbesar yang melatar belakangi adanya kasus ini? Ya, terima kasih. Betul sekali, memang untuk tingkat ekonomi itu menjadi salah satu faktor penyebab utama yang sering kita tangani dalam penanganan perkara. Selain itu juga Jawa Timur ini kan memang terkenal memiliki wilayah yang sangat luas, dengan masyarakat juga yang sangat luas, kemudian alam yang didukung dan juga pekerjaan yang banyak, sehingga menjadikan satu ketertarikan dari masyarakat. Seperti yang kita sampaikan, ada perkara yang di Lumajang itu tidak hanya masyarakat dari Jawa Timur saja, tetapi masyarakat dari luar Jawa Timur yang menjadi korban, seperti dari Bandung, dari Lampung, dan sebagainya ini, berbondong-bondong datang ke Jawa Timur seperti itu, sehingga akhirnya menjadi korban trafficking tadi, betul. Oke, jika ada kasus yang masuk, jika sudah dilaporkan dan sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur sendiri, bagaimanakah kasus tersebut dikawal sampai akhir, Bu Masyita? Apakah sudah membuat efek jera bagi para pelaku sendiri? Betul, kita untuk kasus-kasus terhadap kekerasan perempuan ini selalu kita kawal, Mbak Fatma. Selalu menjadi perhatian khusus bagi pimpinan kita. Jadi menurut kami sudah memberikan efek yang jera bagi para pelaku-pelaku yang lainnya. Cuman ya ini tadi harus ada keseimbangan juga, tidak hanya dari kita penyidik, tapi juga dari kesadaran dari masyarakat sendiri untuk bisa lebih berhati-hati dan berbijak dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Mbak Lisa, bagaimana pandangan Anda? Karena memang menurut beberapa informasi bahwa masih banyak kasus yang belum selesai dan malah mengambang di tengah jalan, begitu. Bagaimana data Anda? Iya, kalau saya beberapa yang waktu kami berdiskusi dengan ibu-ibu di Jawa Timur, ya, para pemangku yang memang menangani kasus pelaporan kekerasan seksual. Memang masih banyak yang menangani pun bagi kami yang baik-baik itu di kedinasan. Itu memang masih belum banyak pengetahuan atau maupun kebingungan bagaimana cara menangani, terutama misalnya berkaitan dengan hak korban, saksi korban, dan keluarga korban. Nah, ini kemudian penanganan-penanganan ini yang masih banyak yang belum bisa menangani dengan optimal ini juga mempengaruhi kasusnya mandek di tengah jalan, gitu loh. Misalnya bagaimana perlindungan terhadap saksinya. Nah, kalau misalnya nggak ada saksi yang mau melapor juga atau dimintain keterangan, ini kan juga membuat kasus menjadi mandek. Apa upaya dari pihak kepolisian dan juga pemerintah sendiri untuk melindungi korban dan mengawal kasus ini hingga selesai dan membuat efek jera bagi para pelaku? Ini nantinya akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali usai jeda. Saya langsung saja ke Ibu Masyita. Ibu Masyita, bagaimana berkaitan dengan prosedur kasus sendiri? Apakah sudah pro atau mengawal korban dengan baik? Selama ini yang ditangani oleh Polda Jawa Timur sudah sangat baik sekali. Hubungan kita juga dengan LSM, dengan lembaga-lembaga instansi terkait seperti PPT Provinsi Jawa Timur. Ini yang selalu 24 jam non-stop ini menerima korban dan memberikan pelayanan, dan juga memberikan pengawalan juga terhadap kasus-kasus tersebut, ya. Jadi menurut kami langkah-langkahnya kami sudah cukup baik terhadap pendampingan korban, terhadap penanganan kasus. Kami rasa untuk di wilayah Jawa Timur sudah cukup baik.
Oke, okay. Baik. Mbak Lisa, bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh penegak hukum sendiri, terutama pihak kepolisian dan juga kejaksaan dan juga peradilan sendiri di Indonesia, agar kasus kekerasan terhadap perempuan ini bisa tertangani dengan baik? Ya, bagi kami itu begini. Yang paling penting di dalam penanganan kasus ini tidak ada bias ya. Dalam artian, misalnya kasus kekerasan seksual ini melibatkan seseorang memiliki nama besar dan memiliki pengaruh besar. Ini akan menjadi tantangan ya, mungkin ya, dari aparat untuk kemudian memang betul-betul netral dalam menyelesaikan hal ini, gitu loh. Terutama perlindungan terhadap korbannya. Karena penyelesaian kasus tidak hanya berhenti pada pidana, tetapi juga pemulihan terhadap korban. Traumanya luar biasa. Maka kasus-kasus kekerasan seksual haruslah betul-betul bebas nilai, tidak memiliki kecenderungan untuk memihak pada pihak tertentu, begitu, terutama apabila kasus itu dilakukan oleh orang-orang memiliki nama besar, misalnya kiai, misalnya ya. Atau anak kiai atau orang seperti itu. Ini memang tantangan dan harapkan ini bisa menjadi netral dalam penanganannya. Ya, ya. Dan bentuk pendampingan dari komunitas sendiri yang pro terhadap korban, terutama perlindungan perempuan dan anak ini seperti apa, Mbak Lisa? Bentuk pendampingan dan juga edukasi kepada masyarakat? Ya, kalau kami di ALIS sendiri memang tidak secara langsung melakukan advokasi gitu. Tapi kami juga membantu juga bersama teman-teman apabila memang ada yang melaporkan, maka kami akan mengawal dan menemani ini masuk ke dalam jalur yang memang misalnya di mana pelaporannya, bagaimana cara melaporkannya. Dan kami juga membantu untuk di dalam psiko recovery untuk korban. Ada safe house yang kami siapkan, begitu. Nah, jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa penanganan kasus ini tidak hanya kemudian fokus pada pidananya, tapi juga yang penting untuk dipikirkan bagaimana pemulihan korban terhadap trauma yang dihadapi. Nah, ini kami coba bantu juga di dalam hal itu. Maka kalau untuk hukum kami tidak punya hak ya, ini tentu saja diserahkan kepada yang memiliki hukum. Tetapi di balik itu advokasi di mana kami menemani, kami siapkan apa yang bisa untuk bisa membantu kasus ini mendapatkan keadilan. Okay. Dan juga pemulihan psikologi korban. Oke, okay. Dari pihak kepolisian sendiri apa upaya edukasi dan juga pendampingan yang dilakukan untuk korban sendiri agar korban tidak takut untuk melapor? Bu Masyita. Mbak Masyita, ini sudah Polri khususnya ini sudah berhenti, tidak capek-capeknya memberikan edukasi kepada masyarakat ini baik berupa himbauan, berupa penyuluhan ke sekolah-sekolah, kepada mahasiswa, bahkan sampai ke lini-lini terkecil nih Mbak ya, baik ke tingkat RT RW melalui ibu-ibu PKK, itu kita selalu menyampaikan bahwa kekerasan perempuan dan juga kekerasan terhadap anak ini merupakan suatu masalah yang sangat besar saat ini yang harus kita sikapi bersama. Tentunya Polri ini tidak bisa bekerja sendirian, tentunya harus didukung tentunya dengan masyarakat. Dan juga pesan yang perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat bahwa jangan harus berhati-hati, ya. Harus berhati-hati, harus lebih bijak dalam menggunakan medsos untuk saat ini, demikian. Ya, kita harapkan semua masyarakat apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan untuk tidak apa-apa melapor, dan dia, untuk pihak kepolisian sendiri harus mengawal kasus ini dengan baik agar tidak menguap begitu saja di tengah jalan, begitu. Baik, terima kasih Ibu Masyita dan juga Mbak Lisa sudah bergabung bersama kami di Metro TV membahas terkait dengan stop kekerasan perempuan. Semoga perempuan dijamin hak-haknya dan tidak ada lagi kekerasan yang terjadi, terutama di Jawa Timur. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, saya Fatma Ayi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.